tidak sengaja. Dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya. Vokalis grup band Kotak, Tantri Shalindri Ichlasari atau yang dikenal sebagai Tantri Kotak, mengalami insiden jatuh dari panggung saat tampil di Cianjur, Jawa Barat. Insiden tersebut terjadi ketika Tantri bersalaman dengan salah satu penonton, yang membuatnya terjatuh dari panggung setinggi 2 meter. Tantri kemudian menceritakan detik-detik saat dirinya terjatuh. Meski mengalami kejadian tersebut, Tantri merasa senang bisa kembali tampil setelah beristirahat selama 1,5 bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa energi dari warga Cianjur yang menyaksikan penampilan Kotak sangat besar dan bersemangat. Menyenangkan bisa manggung lagu setelah 1,5 bulan. Energi warga Cianjur keren banget, kata Tantri melalui unggahan di akun Instagramnya dikutip kompas.com, Minggu, 14 Mei 2025. Tantri lalu mengatakan bahwa ada seorang penonton yang meminta dia untuk bersalaman. Tantri pun langsung mendatanginya. Saat bersalaman, tangan Tantri tak sengaja ditarik penonton yang bersalaman dengannya. Tiba-tiba ada penonton yang mau salaman. Entah terlalu ekspresif, secara enggak sengaja dia narik tangan saya dan jatuh dari ketinggian 2 meter, ujar Tantri. Dalam video yang Tantri bagikan, penonton yang menarik tangannya menyampaikan permohonan maaf. Dia mengaku bahwa dirinya tidak sengaja menarik tangan Tantri. Untuk acara ini, saya tadi sudah menarik tangan Tantri dengan tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya, tutur penonton tersebut dalam video. Acara ini saya tadi sudah menarik tangan Tantri dengan tidak sengaja, dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika ada saya ada salah ataupun saya yang salah. Saya mohon minta maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.